Mas, lu ini dengan bapak siapa ini, Pak? Bapak siapa? Bapak. Iya, Pak Sajot. Pak Sajot, ini ya. Sebagai bersih-bersih di sini, Pak, ya? Iya. Oh, iya, iya. Jadi, Bapak di sini dari tahun berapa, Pak? Saya udah 8 tahun, Nate. 8 tahun di sini. Asli warga sini, Pak? Warga, iya. Cuman kayak toko rumah di... pintu gerbang itu. Dari dulu rame atau emang baru-baru ini? Ya, rumah sepi. Masih sepi ya? Enggak kayak anak rumah. Bawa ke sini. Itu masuk. Orang tua itu. Sekarang udah sepi. Dulu masuknya tiketnya 2.500. Tapi emang curugnya lumayan sih, Pak. Lumayan sih, bagus kok. Itu sama tuh kerjaan bapak yang melewati itu, yang bapak dari itu? Iya, itu kayaknya besok nih. Hari biasa kan begini ya. Itu kalau kesono tembusannya itu masih ada rute gak itu, Pak? Gimana? Ini? Kesono, kesono, kalau kesono, no? Kesono itu jalan ini, kesono. Ya itu kan tembusnya ke Bedeng itu, tapi itu gerbang yang itu. Paling di situ di bawah warung-warung itu. Iya, iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Okam TV. Kali ini saya sedang berada di Curug 41. Saya baru kali ini berkunjung di sini. Seperti apa suasananya? Ikutin saya terus sampai nanti ke curugnya. Sekarang saya sudah sampai Curug 41 nya. Suasana di dekat-dekat curugnya seperti ini ya. Fasilitas-fasilitas di sini juga lumayan komplit. Nah, di depan saya itu ada toilet atau ruang ganti. Setelah kalian mandi di curug, bisa diganti di sebelah sana, di depan sana itu ada saung sebelah situ. Dan sebelah sini juga ada warung-warung kecil, warung-warung pop mie atau warkop. Jadi suasananya lumayan bagus. Sebelah sini warung dan di sebelah sana curugnya. Oke, kita langsung aja ke curugnya. Oh iya, sebelumnya kalau kesini usahakan jangan buang sampah sembarangan. Yang sopan, jaga lisan. Jangan sampai kita atau ngomong yang seenaknya. Dan untuk karcis masuk ke sini juga murah, terjangkau, cuma Rp10.000 untuk per orangnya. Parkir cuma Rp5.000. Kita udah bisa menikmati curug ngumpet yang ada di daerah Pamijahan, Kabupaten Bogor tepatnya ya. Seperti apa curugnya? Kita langsung aja ke curugnya, oke? Okay? Let's go! Ini saya baru sampai curug ngumpetnya, curug ngumpet 1.
jam berapa, jam 1 siang tapi masih sepi. Jurungnya lumayan tinggi. Lumayan seger banget ya, airnya masih jernih. Bisa kalian lihat pemandangan di sekitar saya juga masih bagus sekali. Oh,
ini bisa kalian lihat guys ya, curugnya sangat indah sekali. Nggak nyesel kalau kalian di sini. Ya, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.